Berjumpa lagi dengan channel Bata Merah Pos. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke Cak, pada video kali ini kita akan menambahkan rak bongkar pasang pada kitchen set dapur yang sebelumnya kurang tempat untuk menyimpan barang-barang dan perabotan untuk alat memasak. Untuk rak sekatnya sendiri kita pakai multiplex yang nantinya akan kita lapisi stiker khusus mebel. Untuk sesi pertama kita mulai dengan menambahkan penyangga sekat dengan menggunakan hambalan khusus dirancang untuk penyangga sekat kitchen set. Dan nantinya pada setiap sekat akan terisi 4 hambalan atau penyangga dengan model kayak gini. Dan sebelum kita pasang hambalannya, saya sarankan dengan membuat lubang dengan bor yang nantinya akan dimasukin hambalan tersebut. Kita bisa menggunakan mata bor kayu dengan ukuran diameter 5 mm. Dan setiap pintu kita kasih 8 lubang ya Cak. Untuk bagian tengah kita kasih 4 lubang, untuk bagian atas kita kasih 4 lubang juga. Oke Cak, selesai pada penjelasan penyangganya, kita mulai pada penempelan stiker pada multiplexnya ya.
Oke, Cak, selesai untuk pemasangannya sendiri gampang kok. Tinggal masukin dengan miring dulu saja. Setelah itu bisa diletakkan ke penyangga atau hamalannya. Sesuai dengan barang-barang atau alat dapur, kita bisa menempatkan ke bagian bawah atau bagian yang atas. Oke, Cak, terima kasih sudah menonton video dari saya. Dan bila ada kata-kata kurang berkenan atau kurang pas di hati para pemirsa sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam dari saya, satu hobi, satu profesi. Semangat!